katakanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Dan yang ketiga, apabila kalian melakukan kesalahan, maka ucapkanlah astaghfirullahal azim. Dan yang keempat, apabila kalian berjanji kepada seseorang, maka ucapkanlah insyaallah. Dan yang kelima, apabila kalian tertimpa oleh musibah, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang keenam, apabila kalian menghadapi sebuah masalah, maka ucapkanlah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dan yang ketujuh adalah lisan. Setiap siang, setiap malam, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika kelak di hari kiamat nanti kita akan dipertunjukkan dengan 99 catatan amal dosa, yang mana lembaran dari catatan tersebut mempunyai panjang sejauh mata memandang. Kemudian catatan tersebut diletakkan di atas timbangan, dan timbangan yang lainnya hanya berisikan satu kertas seujung jari yang tertuliskan kalimat la ilaha illallah. Dan ketahuilah, apabila kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan hati yang sangat ikhlas, dengan niat mengagungkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka dosa kalian akan dihapuskan 4.000 dosa besar. Apabila dosa kalian belum mencapai 4.000, maka cukuplah untuk menghapus dosa tetangga kalian, dosa keluarga kalian yang muslim. Masya Allah, begitu utamanya kalimat la ilaha illallah. Ada sebuah kisah pada zaman Nabi Musa alaihissalam, terdapat dua orang yang mana salah satu di antara mereka adalah seorang ahli ibadah, tetapi ketika dia meninggal, dia masuk neraka. Dan yang kedua, dia adalah seorang bajingan, tetapi ketika dia meninggal, dia masuk surga. Apakah yang telah terjadi sebelumnya? Nabi Musa alaihissalam kemudian berkunjung ke rumah keluarga yang ditinggalkan dan bertanya, ajaran apa yang dilakukan ketika di dunia? Dan ternyata pemuda yang pertama, dia meragukan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Dan pemuda yang kedua, dia selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika dia hendak tidur. Dari kisah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, laqilu amwatakum la ilaha illallah wa innaha tahdubud dunuba hadwan qalu ya rasulullah fa in qalaha fi hayati hiya ahdamu wa ahdam, yang artinya ajarkanlah kepada mayat-mayatmu dengan kalimat la ilaha illallah, karena dengan kalimat tersebut dapat menggugurkan dosanya secara tuntas. Tanya seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana jika dibaca ketika kita masih hidup? Rasulullah pun menjawab, itu bahkan lebih menggugurkan dosanya secara lebih tuntas lagi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu khairum minha, barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka akan dibalas dengan kebaikan itu pula. Ya'ni, man qala la ilaha illallah falahul jannah, waman ja'a bisayyi'ati fakubbat wujuhuhum finnar, barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan berupa ucapan la ilaha illallah, maka dia akan memperoleh balasan yang baik pula, yaitu syurga. Barang siapa yang datang dengan membawa kejahatan, musyrik, maka mukanya akan tersungkur ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapakah manusia pertama yang mendapatkan syafaatku? Rasulullah pun menjawab, dia adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan hati yang sangat ikhlas. Marilah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah di setiap siang dan malam kita. Dan jangan pernah lupa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, saat kelak kita menanjat sakaratul maut, syaitan tidak merampas iman kita. Sebab banyak yang hafal kalimat la ilaha illallah, tetapi ketika dia di akhir hayat, iman mereka terlepas begitu saja. Karena penyesalan tertinggi bukanlah datang dari seorang kafir yang keluar dari gereja dan masuk ke dalam neraka, tapi penyesalan tertinggi datanglah dari orang yang keluar dari masjid dan terjerumus ke dalam neraka. Bagaimana tidak? Coba kalian bayangkan betapa menyesalnya mereka yang selalu berjamaah, bersedekah, berpuasa, beribadah,
hilangnya iman. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.